Gribble Galeri Artist Oil Pastel yang isinya 48 warna, harganya cuma Rp189.000. Beneran nggak nih di tahun 2023? Yuk kita lihat. Jadi, pada tanggal 13 Maret 2023, tepatnya di pukul 9.27, saya berkunjung ke suatu toko. Toko Ratna Kertas itu adalah toko grosir dan eceran yang ada di Wonosobo. Jadi di sini semuanya lengkap. Mulai dari kertas, mulai dari gebus, mulai dari styrofoam, mulai dari kuas, cat air, krayon, bahkan sampai dengan kita nemu nih, Gribble Artist Oil Pastel. Harganya di sini lebih terjangkau daripada di pasaran online. Karena apa? Di sini adalah toko di mana tempat untuk grosir. Nih, lihat aja nih harganya. Dari krayon Faber Castell yang isinya 24 itu harganya cuma segini. Apalagi buat krayon yang lainnya seperti Joico, Gribble yang oil pastel yang kayak gini, terus ada yang lainnya. Yang ini saja yang Gribble oil pastel. Yang Gribble oil pastel yang biasa saja harganya cuma 40-an. Yang lebih gede yang isi 24 cuma 50-an. Murah banget kan? Nah, akhirnya kita nemu nih Gribble oil pastel tapi yang artis ya. Di sini juga bermacam-macam, ada yang isi 12, isi 24, ada yang 36, ada yang paling gede juga 72. Jadi lengkap di sini. Berapakah harganya? Kita lihat yuk. Buat yang isi 12, harganya cuma Rp55.000. Murah banget. Kebetulan di hari yang sama datang dari adik-adik SMP Negeri 2 Wonosobo datang ke sini. Anak-anak mau ngerjain ujian praktek. Mereka pada beli nih, sekalian nih. Ada yang mau beli juga. Udah, yuk kita simak berikutnya. Gribble oil pastel yang artis yang isi 24 itu harganya di situ tertulisnya Rp210.000. Nah, kemudian yang isi 72 harganya Rp380.000. Kemudian deh buru-buru saya cek yang di online. Ternyata sama ongkirnya lebih jauh lah. Masih jauh banget mahalan yang ada di online. Ya, kisaran sampai selisih Rp40.000 untuk nyampe di Wonosobo. Kemudian ya udahlah, saya putusin buat beli ini nih yang isi 48. Sekali lagi saya bilang sama kalian, di sini tuh harganya paling murah deh, dapat diskon pula 10%. Yang awalnya 210 jadinya kena 189. Murah banget deh. Yakin? Udah, kalian cari aja tuh di mana? Di online harganya berapa? Bener enggak? Buat kalian yang mau beli krayon Gribble Artist yang seperti saya beli dengan harga terjangkau tentunya, bolehlah kalian komen di situ. Nanti gue bantu beliin, tinggal ngirim aja. Oke. Setelah sampai rumah, kita coba buat unboxing nih Gribble Oil Pastel Artist. Apakah ini ori atau cuma tiruan saja? Karena harganya masih selisih ada 30-an ribu sampai yang lain. Bahkan ada yang lebih dari 50 ribu. Dan pas kita buka, ternyata mantap, original. Terpesona pas lihat pertama kali dibuka tuh. Mulai dari warna ungu yang kemudian lengkap sekali. Ada warna hijau yang lengkap sekali ya kan. Jadi kita pengen banget nih buat gambar-gambar cepet-cepet. Tonton terus video berikutnya ya. Kita coba pakai Gribble Oil Pastel Artist. See you.